Gak akan gue maafin yang maling sendal gue setan. Saya sini. Pedo lagi. Aduh. Punya gue. Assalamualaikum. Lo kok dalam hati jawabnya? Diomongin dong, diomongin. Assalamualaikum. Nah, gitu. Mantap. Oke. Okay. Ini gua record tanggal 3 ya. Yang dimana ini kan masih suasana lebaran. Ya udah satu-satu dulu deh ya. Mulai dari yang bocil dulu. Gimana farming THR-nya, aman kah? Udah farming THR kemana aja gitu loh. Yang kedua, untuk yang sekolah gimana? Udah mulai di skip ya THR-nya. Yang ketiga, yang kuliahan gimana? Pasti ditanya kapan kelar skripsinya. Ya, terus yang udah kerja, oh ini tentu saja pasti ditanya kapan nikah, ya kan? Terus yang udah nikah pasti ditanya kapan punya anak. Terus yang udah punya anak pasti ditanya kapan nambah lagi. Lalu yang udah punya banyak anak, apakah ditanya kapan mati? Gimana? Biasa pertanyaan tahunan, nikmati aja. Makanya gue hadirkan video ini untuk menghibur kalian-kalian yang ditanyai seperti itu lagi. Gak usah sedih, Subur Gima ada di sini. Yaudah, mohon maaf lahir batin ya. Oke, kita opening dulu. Oke, oke. Assalamualaikum. Sana. Semoga kalian sehat terus sepanjang umur. Amin. Ya, kali ini kita bakal bikin abok lagi boy ya, asupan Facebook karena ini masih suasana lebaran. Ya udah, subscribe dan nyalakan loncengnya, ayo perbanyak like-nya ya, karena udah mulai rame lagi nih, mulai-mulai gitu loh. Dan bagi yang gabung membership itu bakal langsung otomatis dapat role di Discord juga ya. Oke. Oke. Ya udah, kita langsung masuk ke meme pertama aja nih ya. Wah, keluarga hayalan seperti apa lagi ini? Gue kasiannya sama bonekanya, boy. Prihatin gitu loh. Udah nggak bisa ditolong ini. Susah. Nyari THR. Rencanamu 50.000, ya kan? Rencana Tuhan. Ngarep! Ngarep! Tapi kalau punya circle keluarga kaya, mungkin bisa dapat kayak begini. Ini ada ceramah nih, boy. Jarang sholat, jarang berdoa, giliran duit dibilang rencana Tuhan. Ibadah diperbanyak, kerja yang rajin, jangan ngayal mulu. Gila ntar. Akhirnya, di kolom komentar ada yang menyadarkan. Rencana Tuhan dapat segini ya, tapi duit afiliator. Ayo, gimana? Gimana? Tetap gas. Ya udah, suka-suka lu aja dah. Acara pernikahan tinggal 1 bulan lagi. Iya. Dan tiba-tiba kamu hari ini baru jujur sudah tidak perawan lagi. Padahal semua dekorasi, makanan, sound system, undangan udah dipesan. Rasanya sakit banget. Waduh, ini susah boy kayak begini ya. Ya kalau beneran gak apa-apa. Tapi kalau haus perhatian, gimana boy? Gimana nih? Gak ada bukti soalnya gitu loh. Kata-kata doang. Tapi perihal perawan atau gak perawan ya, kalau misalnya lu mau perawan, mending lu itu pesen aja tuh yang anak-anak SD di jalan tuh. Cakep dikit sikat. Dijaga. Bukan disikat sih, dijaga. Astagfirullahaladzim. Pedofil dong. Red Rose, yang belum tahu, yang sudah tahu. Mawar merah, iya kan? Rose mawar kan? Lupa gue dah. Pokoknya bunga ada, bunga merah. Gak tahu. Harusnya lu kasih tahu gitu loh. Bingung gue, anjrit. Suruh mikir mulu kalau di Facebook ini. Kang Cilox Ahmad, kodok ini ya, Ahmad namanya. Terus ini kodoknya Fikri ya. Terus ada yang komen, Ahmad Fikri. Kenapa harusnya Ahmad Fikri sih? Wah, gitu loh. Double kill, boy, double kill. Bahasa Inggris level dewa hanya bisa dipahami oleh mereka yang punya TOEFL minimal 650. Bentar, kita lihat bahasa Inggrisnya. Mood, dig, or a do, we do it bless. And touch go by yard, out tank. THR you is loudest. OTW Magelang. Maaf nih, kagak bisa gue ya. Karena TOEFL gue cuma 420. Tolong, gak sanggup gue. Apa gue yang terlalu bego, apa kata-katanya yang bego nih? Coba komen, yang ngerti bahasa Inggris komen ya. Di saat ibuku lengah, disitulah nastarnya akan musnah. Ini kaum-kaum jampas kayak begini nih boy. Karena apa? Karena kayaknya mau balas dendam di bulan puasa kemarin gitu loh. Karena bulan puasa kan gak bisa makan siang gitu loh. Lebaran udah brutal. Lebaran jam 1 siang, bocil. Wah banyak duit gue.
Sisi gelap lebaran. Gimana maksudnya nih cuy? Mungkin ya, mungkin karena udah tua gitu kah? Karena kalau udah tua pasti biasanya di skip untuk THR-nya. Nih tolong buat kaum-kaum jampas, ngapain sih ngarep-ngarep THR gitu loh? Kenapa kalian gak mencoba untuk menjadi yang pemberi THR? Lebih gege boy, eh tolong. Okay. Insta story, oh raja ya, oke. Okay. Sama aja tapi menjelang lebaran menerima THR dalam bentuk dana. Iya, benar cuy, benar. Ada yang kayak gini gue lihat di story gue ya, influencer lagi gitu loh. Ya udahlah, ini fanspage Facebook Mobile Legend ya. Dia membalas komenan dari Yohanes. So asik item. Yitem, Yitem dari AOP, dame, aduh sasik Yitem. Ingat ya, tidak boleh seperti itu. Jadi keputusannya apa boy? Dari gamenya pun sendiri ya, yang ya udah toksik gitu loh ya. Anak EPP enggak cuy ya, karena gamenya kagak toksik di sini nih, mengingatkan ke hal-hal yang baik ya kan, buat seru-seruan gitu loh. Idul Fitri has 3 times ya, punya 3 waktu. Yang pertama jam 7 itu sholat Id, jam 8 itu makan brutal, jam 11 merasa kehilangan. Kenapa tuh, keluarga udah pada pulang apa gimana nih? Kalau gua cuy ya, jam 7 ya sholat Id, habis sholat Id terus ke rumah keluarga ya kan, ke makam bapak gua, soalnya tidur di sana dia. Di situ ke tempat kakek gua, pulang udah bikin video malamnya. Kerja lagi gitu loh ya. Walaupun dolar kuning tetap kerja kita pokoknya. Demi kaum-kaum jampas nih. Jam 5 mandi, 6 ganti baju, jam 7 sholat Id, 8 ke rumah masa depan makam, oke sungkem sama ibu karena cuma ada ibu. Oh iya sungkem, gua lupa coy. Sebelum berangkat sholat itu sungkem dulu gua ya. Makan jajanan lebaran, sungkem sama saudara, nunggu dikasih amplop. Masih bocil nih. Ya, kalau yang udah kerja enggak jarang-jarang boy dapat THR ya kan. Terus jam 11 ke rumah tetangga, 12 sholat terus tidur, jam 3:30 bangun tidur, jam selanjutnya masih menunggu kabar siapa tahu tiba ketemu jodoh and chamber. Nih lihat ya komennya ya. Pasti banyak yang mau sama anggota YouTube. Anjirin, agak gelap sedikit ya. Jodohmu kan aku, tuh kan profil picture-nya wibu, apa anime-anime itu tuh, brutal kalau di Facebook nih cuy, brutal. Gak akan gua maafin, yang maling sendal gua setan. Kelar sholat Id, sendal pun hilang. Astaga, pasti eger nih ya. Atau kalau sandal capal atau sendal-sendal nipon swallow, udah relakan aja. Nah, ini fotonya nih, ini baru gua post boy di Instagram ya. Jauh sekali perbedaannya kan. Kalau di sini putih kan, ya iyalah, ini cahaya, ini cahaya. Eh, nih bini gua lihat anak gua boy, Levi ya. Mukanya udah muka subur gimang, mengesalkan. Pohon tidak jauh dari buahnya. Eh gimana sih? Buah tidak jauh dari pohonnya, jatuh tidak jauh. Eh itu pokoknya ya, tahu kan pepatah itu. Happy Edi. Siapa Edi Santoso? Edi Rahman apa? Gimana ceritanya, eh? Edi saha anjir. Tetangga-tetangga gue yang cewek ketika mereka ngelihat gue keluar rumah untuk ikut lebaran setelah sekian lama gue no lab. Kita lihat. Ngarep banget, gak mungkin kayak begini. Gak mungkin, sadar. Anjret, muka kayak dengkul aja ya. Gak usah sok belagu-belagu, nolep-nolep apa lo. Muka kayak subur, gak usah sok keras. Gak ada yang kayak begini, gak ada. Gak mungkin, gak mungkin. Muka kayak subur, gak usah sok keras, tolong. Ngeliat setan abis dibelenggu. Tetangga gue ibu-ibu kebanyakan anak masih bocil SD bro. Gak apa-apa, nah itu perawan tuh ya, pesen aja dari itu gitu loh. Ya ingat kan meme yang pertama tadi, yang nyari-nyari perawan gitu loh. Nah itu tuh, kalau udah gede nikahin gitu loh boy. Pejuang mudik motor menerbus jalan tanah di pinggir rel, yang pemudik rasakan berasa di GTA boy. Hasil farming, kita lihat farmingannya. Oke, 100.000, 100.000, 50.000, 3, 20.000, mayan boy. Bisa buat beli diamond EPEP nih, diamond Mobile Legend bisa nih. Pokoknya ingat slogannya ya, maaf-maafan tidak perlu, THR tetap nomor 1 ya kan. Bodo amat maaf-maafan nanti, yang penting THR jalan, yang kecil ya kah? Ya sama kayak gue dulu lah ya kan, penting THR yang nomor 1 gitu loh. Aduh, oh ada aduh THR boy. Kita lihat. Anjrit.
suhunya ini boy. Ini ini boy ya, circle keluarganya crazy rich semua nih. Wajar dapat segini gitu loh. Enak gitu. Sudah punya privilege. Enak. Bangke. Ayo adu-adu coba tag di Instagram gue ya, di @ipultiksupur gitu loh. Oke. Okay. Kelar oh. Sudah Ramadan tahun ini. Gimana win rate puasanya? Apakah win streak apa lo streak? Tolong di share. Hey. Ya jadi gue ada posting kemarin itu ya. Jadi kita lihat nih komentarnya ya. Udah berapa gitu loh. Berapa win rate-nya? 100% lah. 100% lost streak apa win streak tuh? Lost streak lo ya, Raihan. Win rate 80% bang, 20% kena troll kawan. Di troll kena si Padang nih pasti boy. Iya kan? Tahu aja lu bang. Tuh kan, di troll teman, emang temen dajal kayak gitu loh. Oh ya jelas win streak 100%. Walau di GB sama keluarga kalau lo satu kali auto banet dari squad keluarga. Oh, jadi seandainya dia nggak puasa ya, auto di banet dari apa? Kartu keluarga gitu loh. Jadi mau nggak mau puasa, anggapannya kayak di GB itu boy, kayak terpaksa gitu loh ya. WR puasa 100%, WR taraweh 20%, WR tadarus 0%. Oke Rizky, gak apa-apa, ini kan sunah gitu loh ya, yang penting wajibnya nih, mantap. 96% bang, 29 bagi 30. Oh, ya berarti sekali batal ya. Ya gue juga gak 100% boy, karena kemarin ya ada beberapa hari gue itu mencret. Udah dolar kuning, mencret lagi. Gini amat hidup. Alhamdulillah bur, win rate 100%, nahan godaan 80%. Kenapa gak 100%? Semua ya karena saya bukan godaan dan dari makanan maupun minum. Tapi yang itu. Itu apa nih? Senam jari kah kawan? Pasti dah. Ekspresi setan saat ini, aku datang kembali. Karena ceritanya habis dibelenggu cuy ya. Tapi setannya datang kagak datang ya. Tetap aja, kelakuan waktu puasa nyari nasi padang, ya kelakuannya kayak setan gitu loh ya. Gak usah nyala-nyalain setan gitu loh. Apa nih? Tetap satu jiwa sampai nyawa memisahkan. Mungkin mereka menganggap aku gila, tapi hanya dirimu lah yang aku cinta. Gimana nih ceritanya nih? Best waifu, oke. Saya sini. Pedo lagi. Aduh. Punya gue. Nih yang paling stres diantara stres cuy. Ya, ini udah stres semua nih ya. Udah stres semua nih. Ini ada satu orang yang paling stres. Ya ini nih, Adit Kenzo ini, bangke sama mobil boy. Gak habis thinking. Kalau ini oke lah, Lopi nih bos. Adit lagi boy. Kenapa Adit ini ya? Rusak kah? Apa mau gua masukin ke blacklist juga kayak Agus Rizky? Udah Adit kita masukin aja boy. Ini loh, Adit anjrit. Dan pedo. Bentar, ini cewek apa cowok nih? Aman. Linda Chan. Nah, kalau Linda boleh lah nih di Dreadout 2 cuy ya. Ada yang bulat tapi bukan tekad gitu loh. Udah pernah nonton belum videonya? Coba cari Dreadout. Ada gue mainin tuh. Ini mah bukan adu-adu waifu cuy. Adu stres, bangke. Cek adu THR, bro. 500 rupiah. Nih udah lama banget gua enggak lihat ini nih cuy, duit yang ini nih. Masih ada enggak sih ya? Tahu gitu dulu gua simpen gitu loh. Ini belakang gambar Agus cuy. Di belakang gambar ini nih. Ini kalau dibalik ya, itu ada gambar Agus. Absen dulu yok, absen yang enggak beli baju lebaran. Alah, baju lebaran cuman skin, nih kan. Ada atau enggak ada, ya sama aja. Udah, nikmati aja gitu loh. Udahlah kesobek anjir. Kasihan, makanya hati-hati gitu loh. 50.000 loh, bisa di sini boy, masih aman, bisa di plester ya kan. Pakai lem Alteco, cobain dah. Abis itu kalau mau belanjain dilipet dulu tuh. Set, aman. Ya, triknya tuh gitu tuh gua kasih tahu, atau di plester aja udah. Masih mending takbiran daripada keluyuran gak jelas. Apa sih? Respect sih boy. Main apa nih dia? Epe-epe pasti. Ya kan epe-epe itu cuy. Mobile Legend kah? Epe-epe boy. Respect sih sama bocilnya ya kan. Ya ketimbang keluyuran kagak jelas, main petasan, terus kertas petasannya kagak dibersihin. Nah itu tuh yang gak jelas. Lebih respect bocil yang kayak begini gua. Woman lebaran outfit. Kita lihat.
Boy Lebaran Outfit. Yoi. Oh ini bocil EPP boy. Bocil EPP. Ya kan? Bocil EPP. Bocil EPP itu boy. Nah itulah enaknya jadi cowok ya kan? Jangan punya aku. Punya aku. Jangan boy. Oh. Enggak. Ya udah Uta yang sini. Cici balikin lagi tuh. Gak boleh nangis tuh. Ambil. Ada kan? Batut kau. Ada gak? Gak ada. Gak ada, kau ambil mana? Gak mau. Minta. Itu ada orang mampus kau. Ini mampus. Oh salah. Jangan dilawan. Narik aja. Terumayel. Kabur sini ayang sini. Nah kan? Tolong. Dibilangin narik kari ayang is dari tadi. Tolong. Kenapa ini muncul bangke? Gue panselnya di sini, boy. Astagfirullahaladzim. Gue tahu kakek ini ya. Lu maaf kek. Replek kek. Aduh, maaf kek. Abis lah anak EPP kan. Orang-orang. Cukup wakilkan. Mantap pak polisi. Kayak jijik gue cuy. Asli. Kenapa ya? Gak tahu. Gue jijik dah intinya dah. Cringe. Nah itu yang namanya cringe. Bagi gua, ya, suka-suka lu dah, ya, gua panjang umur dah. Oke, ini ada ini ya, terus ada itu dompet mau kemana? Event diskon lebaran, top up. Besok mama aja yang simpan duitnya. Gak bisa boy, gak bisa, ya. Karena lu kalau megang duit, abis buat top up gitu loh. Tahu gua? Ya kalau mau top up sewajarnya aja boy, gak usah yang terlalu berlebihan gitu loh. Kalau gua top up ya untuk di sini ya di YouTube ini ya, kayak PES kemarin ya atau apa gacha-gacha gitu loh. Ya itu untuk konten gitu loh, untuk konten bukan untuk bersenang-senang. Serius. Mimpi basah tapi ceweknya anim, gak waras. Gua mak sendiri cok. Astagfirullahaladzim. Sesat. Stepmother cuy. Lanjut. Kaum jampas setelah Ramadan selesai. Ah. Sehabis lebaran Adit. Gua paham. Muncrat kemana-mana karena terlalu banyak menampung yang otomatis muncrat. Penampungannya udah overload gitu loh. Gak bisa boy. Iya. Malam lebaran di Pontianak Kalbar. Terlalu opera power boy-boyku. Segede lebih gede dari tiang listrik itu. Takbiran. Ya peperangan. Udah kayak peperangan boy. Momen ketika hari Idul Fitri ini lu gak dapat THR. POV lu yang ingin beli HP baru. Not strong. Padahal ya ngarep THR buat beli HP baru. Iya kah? Ya rejeki-rejekian lah ya. Cika yang mereka kenal kayak gini. Cika yang aku kenal ini. Gak tahu gue Cika-Cika yang 20 juta apa sih maksudnya. Gak ngerti gue boy. Nyari linknya juga kagak. Gadap. Enggak, maksudnya nyari link untuk mencari berita tentang Cika ini pun enggak dapat gua ya. Susah untuk dicari. Boong. Perang foto yuk, nanti aku nilai 0%. 0% boy. 0% anjrit. Dah Indri, enggak usah kayak gitulah, bangke. Kayak paling oke aja lo nilai-nilai orang. Bangke. 0% cuy. Ya 0, berapa 1% ya. Oke lah ini 0%. Parah memang kasus korupsi. Apa nih, ini kasus korupsi, yeah. Kasus jual beli pekop. Iyalah. Kan tujuannya apa boy? Tujuannya untuk menutupi itu. Iya gak sih? Menurut lo aja kayak gimana? Media-medianya ya, media tinggal dibayar. Udah bis. Ah udah lah, gak usah bahas-bahas itu lah. Takut gua. Ya itu di negeri Wakanda boy. Indonesia ya mana ada. Aman, tentram, damai, enjoy, kalem. Yang bener. Tutorial ke sang pencipta. Maruchan, tuo tipo takis fuego. Apa itu boy? Revolvemos muy bien. Iya enak nih. Kakak batas fuego. Iya. Wuuu segar. Así va quedando. Takis fuego. Por aquí tuh. Unos cuantos. Le ponemos mucho tajín, mucho. Wajir, itu cabe kan? Esto está quedando delicioso. Sumergimos. Por último le zambutimos el limón. Estos limones están bien jugosos. Keluar air liur gue boy di sini boy. Más tajín. Chéquense nada más esta delicia. Con toda la sopita. Y así quedó. ¿Terus?
Algo tranqui, cómo no. Quedó deliciosa. Delicious, enak. Gimana ya? Gak tau udah enak apa enggak ya. Yang dicampurnya juga gak tahu apa ya. Ya udahlah, sekian dulu untuk abok kali ini. Apapun itu ya, bahagia terus ya. Mohon maaf lahir batin juga ya. Dan terima kasih bagi kalian yang masih stay dengan konten gue ya. Respect parah boy. Ayo ramaikan lagi. Ini udah 842.000 ya, naik 1.000 subscriber berapa lama? 1 bulan. Bangke, sekarang emang deril ngesetak nih channel. Gak apa-apa boy, masa mau di atas terus ya kan, sesekali turun gitu loh. Turun, hilang. Enggak, bakal gue usahain buat naik lagi ya, seenggaknya datar lah. Kalau suka ya silahkan aja di sini. Kalau nggak suka ya nggak usah, nggak apa-apa. Silahkan pergi, kan? Gak ada paksaan di channel gue karena dari 3 tahun yang lalu gue selalu peringatkan kayak begitu. Kalau suka silahkan ditonton, kalau nggak suka skip aja ya. Ya udah, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.